warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau gue santai-santai aja ya guys. Saya mau cari pisang goreng terenak guys hari ini. Pasti udah pada tahu ya. Ya, saya mau ke spot Riyadi guys. Nah, ini saya lewat selokan guys. Riyadi ya guys. Nah, ini ciri-cirinya ada toko besi Pulung Baru guys. Nah, habis toko besi Pulung Baru ini kita belok ke kiri ya guys. Nah, ini guys. Ini sebentar lagi kita akan bertemu dengan tanjakan Abiyagiri guys namanya di depan itu. Wah, sini pemandangannya sudah sawah guys. Sawah. Halo adik-adik. Wih, view-nya sawah guys. Lagi kita naik Abiyagiri ya guys. Ini saya benar-benar hari ini santai pakai MTB, tidak pakai kelit. Pokoknya gue santai guys. Nah, dan ternyata saya lupa nggak bawa bidon guys. Tadi sudah saya siapin tapi ketinggalan. Gak apa-apa ya guys, gue santai aja. Nanti kita cari minum di tempatnya Pak Riyadi sambil makan pisang goreng. Oke yuk guys, ini dia. Ini dia tanjakan Abiyagiri. Kita santai-santai saja ya guys. Ini sepi guys jalannya. Biasanya spot Riyadi ini sering dipakai temen-temen buat latihan nanjak guys. Nah, jalannya seperti itu guys, cukup sepi dan syahdu. Oke, lanjut ya guys. Nah, cukup sejuk di sini. Kita habis ini mau memasuki tanjakan kedua guys. Nah, depan itu tanjakan kedua, tapi kali ini saya nggak bisa ngejelasin grade-nya berapa karena hari ini Garmin saya mati guys, habis baterai mungkin. Nah, di sini ini tidak terlalu ramai dan tanjakannya pun cukup bersahabat, jadi sangat cocok guys buat teman-teman yang mau latihan nanjak. Pemandangannya pun juga bagus.
tanjakan terakhir di Abia Giri. Adik, hati-hati. Kepleset adiknya. Wah, kayaknya depannya ada teman-teman goeser nih. Oh, mbak-mbak ini. Halo, mbak. Iya. Mari-mari, dari mana ini? Dari Sorong itu. Ya. Monggo. Weh. Ternyata ada teman-teman di situ, guys. Nah, kita udah selesai tanjakan Abia Giri. Kira-kira mau lurus apa belok kanan ya, guys? Monggo, Pak. Saya coba lewat jalan lurus ini aja, guys. Biar cepat. Nah, ini tanjakan Sinten, guys, namanya. Nah, jalannya ini cor kayak gini ya, guys. Tadi yang bawah itu agak licin, guys. Saya sempat terpleset sedikit. Tapi alhamdulillah ini sampai atas ini oke kok, guys. Jadi inget dulu waktu awal bersepeda nih. Teman-teman senior tuh bilang bahwa belum dikatakan goeser kalau belum lolos tanjakan Sinten ini, guys. Makanya dulu tuh ya, waktu awal-awal berusaha banget berkali-kali bagaimana caranya supaya lolos ini tanjakan, guys. Nah, kayak gini, guys, tanjakannya, guys. Ya. Nah, ini ya, guys. Sebentar lagi kita sampai di tempatnya Pak Riyadi, atau Spot Riyadi. Ye. Gimana, guys? Sahdu kan tempatnya? Wah, kayaknya kenal ini yang di depan itu. Kayaknya ini. Kita sapa aja ya, guys. Halo. Gak ngomong-ngomong ya. Kesini gak ngomong-ngomong ya. Halo, mbak. Hai. Dari jam berapa? Barusan. Baby. Gunungnya bagus banget. Keren ya, Mbak Yeni gitu banget deh. Mbak Yeni gitu banget deh. Kita doyani loh ini. Enggak sengaja banget ini, guys. Saya ketemu dengan Mbak Lia, Mbak Yeni sama Mbak Evi di sini. Tadi mereka begitu asik banget, guys, melihat pemandangan indah. Karena Gunung Merapi pagi ini terlihat jelas ya, guys. Pagi ini cerah sekali, pemandangan di Spot Riyadi pun terlihat begitu sejuk. Hamparan sawah menghijau, pohon-pohon juga tampak segar. Pokoknya sejuk deh, asri banget, guys, di sini. Oh ya, mereka juga katanya lagi kangen gorengannya, guys. Tapi bukan pisang goreng, kangennya sama tahu susur Pak Riyadi. Oke, guys, hari ini juga saya ketemu dengan teman dari Gokal, yaitu Mbak Savitri, guys. Artinya Gokal juga. Oh, artinya Gokal juga nih. Halo, Mbak. Ya, sama siapa aja? Ini sama rombongan teman-teman dari Wedi. Oh, bukan dari Gokal ya? Bukan. Oh. Biar tambah sebelum. Oh, ya, betul. Udah. Ya. Rutenya kemana aja, Mbak, hari ini? Cuma ke Spot Riyadi. Ada 8, Mbak. Oh iya, oke. Sudah pisang goreng? Sudah. Oh, tinggal pulang. Iya, tinggal pulang. Oke, deh. Gitu kan, ya. Saya ngomong yang mau ambil pisang goreng. Oh iya, di sini tidak usah pesan atau digoreng ya, guys. Pak Riyadi itu udah nyiapin gorengan, jadi kita bisa langsung ambil, nggak usah nunggu lama-lama, guys.
Selamat pagi Pak Riyadi. Selamat pagi. Ya, ramai sekali hari ini. Iya. Weh, sudah penuh nih piringnya. Ya, saya hari ini kangen pisang gorengnya, guys. Ini pisang goreng terenak ini, guys. Oke, guys. Kita OTW pulang. Nah, saya udah dapat pisang goreng, juga udah dapat teh panas gula batu yang maknyus. Ini saatnya pulang ya, guys, karena kebetulan saya juga langsung mau kerja, guys. Jadi saya nggak usah lama-lama nih di sini. Oke, saya cuci dulu ya. Asli guys, turunan ini serem banget. Jadi bagi kalian yang berani lewat sini, hati-hati guys. Hati-hati, hati-hati guys. Hati-hati, pokoknya hati-hati. Subscribe dulu ya guys. Ciao.